COVID-19 telah membawa impak dalam kehidupan kita, khususnya dalam kesihatan kita, kesihatan fizikal, mental kita. Dan kebelakangan ini banyak penyelidikan yang telah dijalankan dan mereka menemui segelintir daripada masyarakat, khususnya di Malaysia, mempunyai masalah kesihatan mental dan fizikal akibat daripada COVID-19 sendiri. Jadi dalam video ni, saya akan beritahu 3 cara untuk anda semua kekal sihat ketika pandemik COVID-19 ni. Pertama sekali, kita hendaklah kekal aktif secara fizikal. Dan perkara ini boleh dilakukan dengan 2 cara. Pertama sekali adalah melalui exercise atau senaman. American College Sports Medicine ACSM telah menyarankan agar masyarakat melakukan sekurang-kurangnya 30 minit senaman sehari, 3 ke 5 kali seminggu. Dan jenis-jenis senaman yang kita boleh lakukan pelbagai sangat. Yang kita biasa dengar adalah jogging, walking, berjalan, cycling berbasikal, main badminton dengan adik-beradik pun boleh. Macam-macam. Tapi apa yang penting, kita perlu ingat bahawa kita perlu mengetahui tahap kecergasan diri kita. Kalau dah lama tak exercise, janganlah terus terjun ke senaman yang berintensiti tinggi. Mulalah perlahan-lahan, mula dengan senaman yang berintensiti rendah. Cara yang kedua untuk kita kekal aktif secara fizikal adalah dengan melakukan aktiviti-aktiviti fizikal harian kita. Seperti mengemas rumah pun termasuk dalam aktiviti fizikal. Menyapu rumah, kalau siapa yang ada taman dalam rumah tu boleh gardening, berkebun ke. Kalau rajin sikit nak cantikkan rumah, boleh cat rumah. Ini antara aktiviti-aktiviti fizikal yang boleh kita lakukan untuk kita kekal aktif secara fizikal. Cara yang kedua untuk kita kekal sihat di kala pandemik ini adalah dengan melatih minda kita. Semakin umur kita meningkat, otak kita akan mengecut jika kita tidak menggunakan otak kita dengan baik ataupun jika kita tidak melatih minda kita dengan baik. Ini yang menyebabkan orang-orang dapat penyakit lupa, nyanyuk ataupun Alzheimer, dementia. Dan untuk mengelakkan daripada berlakunya penyakit-penyakit ini terhadap diri kita, kita boleh melatih minda kita. Persoalannya macam mana nak melatih minda kita? Cara ini adalah dengan membuat aktiviti-aktiviti yang mencabar minda kita. Antara aktiviti yang boleh mencabar minda kita adalah dengan paling mudah yang kita boleh buat sekarang adalah menulis dengan tangan yang tidak dominan. Contoh macam saya kidal tangan kiri. Jadi saya tulis dengan tangan kanan saya. Selain itu, kita juga boleh melakukan melukis peta kawasan rumah kita. Kita boleh melukis jalan-jalan di sekitar rumah kita, kedai-kedai yang ada, lorong-lorong di kedai-kedai tersebut dengan pemahaman kita. Bukan dengan tengok Google Maps ke Waze ke. Dengan pemahaman kita, kita lukis peta di kawasan rumah kita. Seterusnya, kita juga boleh bermain permainan-permainan yang mencabar minda kita. Samping itu, kita boleh mempelajari kemahiran baru untuk kita mencabar minda kita. Membaca juga boleh membantu melatih meningkatkan aktiviti minda kita. Apabila kita membaca, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita selain daripada melatih minda kita. Perkara terakhir yang boleh kita lakukan untuk melatih minda kita, untuk menjadikan otak kita kuat adalah melalui meditasi. Banyak research yang telah mengatakan melalui meditasi, ia menenangkan minda kita dan meningkatkan fokus kita. Cara yang terakhir untuk kita kekal sihat di kala pandemik ini adalah dengan bersosial. Maksud sosial di sini adalah bergaul, bercakap ataupun berhubung
dengan keluarga dan rakan-rakan kita. Di zaman moden sekarang ni, dengan telefon bimbit kita ataupun laptop kita, macam-macam cara kita boleh berhubung dengan rakan-rakan kita, ahli-ahli keluarga kita. Kita boleh call mereka, nak video call pun boleh, nak tengok muka kan kadang-kadang. Nak message boleh, nak chat saja. Macam-macam perkara yang boleh kita cakapkan, bertanya khabar, bertukar pendapat tentang isu-isu terkini. Malah kalau kita ada mempunyai masalah, kita juga boleh luahkan kepada mereka. Jangan kita simpan seorang-seorang. Bila kita simpan, itulah yang membuatkan masalah mental, fizikal, kesihatan kita terjejas. Akhir sekali, saya nak ingatkan semula tiga cara yang boleh membuatkan kita kekal sihat di kala COVID-19 ni. Yang pertama, sentiasa membuatkan diri kita aktif secara fizikal, exercise ataupun buat aktiviti-aktiviti fizikal. Yang kedua, melatih minda kita supaya minda kita sentiasa tercabar dan otak kita sentiasa bergerak aktif. Dan yang ketiga, bersosial lah, berhubunglah dengan rakan-rakan anda dan ahli keluarga anda. Jadi saya sarankan, jom kita kekal sihat di kala COVID-19 ni. Kita jaga kita.